Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya mengucapkan tuan musisi surau, para ahli dan kuasa surau, para ustaz, para saksi, para imam, para bilal, khususnya tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi melimpah kurnia-Nya, melimpah hidayah, taufik dan hidayah-Nya dapat kita sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ketika yang mubarak, yang berkat pada 10 hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, lagi pula Syahrul Sayyidul Syahr, penghulus segala bulan, bulan Ramadhan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sedikit masa yang ada ini sebagai satu perkongsian kita bersama menjadi muhasabah dan peningkatan dan ikhtibaran sama kita. Pada kesempatan masa ini, saya suka nak bawa sama-sama kita tengok bersempena dengan nuzul Quran semalam kan. Semalam nuzul Quran, penurunannya Al-Quran Al-Karim, hari nuzul Quran, satu peristiwa yang orang kata sangat mulia yang berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran ini jadi satu mukjizat yang besar, sehinggakan kita pun buat peringatan hari yang menjadi cuti, cuti sebagai satu peringatan untuk kita mengingati penurunan Al-Quran, satu mukjizat yang besar dan satu mukjizat yang tak nampak pada para anbiya yang lain, para nabi yang lain, pada rasul yang lain, tak dapat sama dengan yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan masa ini kita nak tengok macam mana kehebatan Al-Quran, macam mana mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Dan kalau sebelum ini kita tahu setakat Al-Quran itu mukjizat yang boleh melemah dan mencabar para musyrikin Mekah, hari ini di kesempatan masa insyaAllah setakat yang kita dapat, kita nak tengok macam mana Al-Quran itu menjadi mukjizat, bahkan dia menjadi kesan yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, semalam 17 Ramadan, kalau ikut sirahnya Quran diturunkan ini kan 17 Ramadan lah, mengikut pendapat ulama. Sebab itu ada juga tarikh lain yang para ulama ijtihad, tapi yang masyhurnya 17 Ramadan pada malam Jumaat turunannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini, turunnya Al-Quran menjadi satu kemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata saya nak ambil kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia sebut pasal Al-Quran, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam afdal makhluki al-muqarramu bil-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu sebaik-baik makhluk, kan? Afdal makhluk. Dia merupakan sebaik makhluk di dunia dan di akhirat, bahkan dimuliakan dengan Al-Quran. Dia adalah sebaik makhluk Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan ditambah pula dengan Al-Quran. Diberi Al-Quran, penurunan diberikan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ bertambah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak ada pada rasul yang lain, yang tak ada pada rasul yang lain. Al-Mukarramu ala ghairihi minar rusul, rasul lain tak dapat, tak dapat sebagaimana yang dapatnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat dia beruntung sebab menumpang tuah kepada
kemuliaannya ada pada Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Yang untungnya Al-Qur'an ini dapat dirasai oleh umatnya sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Kalau kitab lain, contohnya Nabi lain kan, Nabi Daud ada kitab Zabur dia alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam ada kitab dia Injil alaihi wasallam, Nabi Musa kitab Taurat alaihi wasallam. Habis takat masa dia saja kan? Habis takat masa dia saja. Dan bila mana Al-Quran diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi rahmat sampailah umat dia walaupun tak sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, tapi dapat merasai mukjizat. Dapat merasai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu anugerah yang sangat besar kepada kita. Walaupun kita umat lain nak merasai, nak tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ada pada zaman dia. Orang yang zaman tu kena nak tengok kan mukjizat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi Al-Quran, mukjizat tu dirasai sampai sekarang. Al-Quran masih lagi menjadi mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kufar Quraisy, bukan setakat musyrikin Mekah yang nak menentang mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang pun, kalau ada golongan-golongan yang cuba nak mencabar ataupun nak menyerang Al-Quran pun ditewas ataupun dikalahkan dengan kemukjizatan yang ada pada Rasul, pada Quran, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lepas tu Al-Quran huwa wa huwa al-kalam al-munazzal ilayhi. Al-Quran ni kalam. Nah, bagaimana yang kita tahu, kalam Allah. Kalam Allah, kalam yang mulia, kalam yang suci, yang tak ada bahasa yang dapat menandingi Al-Quran. Nah, nak tengok, kita nak tengok tuan-tuan ayat-ayat yang dirahmati Allah. Nak tengok macam mana kemujizatan Al-Quran dari segi susunan dia, dari segi makna dia, sama kan? Supaya bila kita baca, kita rasa mukjizat, rasa kehebatan yang ada dalam Quran. Ilahi lil-ijaz, untuk ijaz, untuk melemahkan orang yang nak menentang Al-Quran atau orang yang nak memasukkan Al-Quran. Al-Muta'am baru ditilawati. Al-Quran juga bila dibaca dapat pahala. Al-Muta'abbar jadi ibadah orang yang membacanya sahaja. Al-Quran bila dibaca menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kalam dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada umat dia, baca digancari pula pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bila membaca Al-Quran menjadi ibadah? Apa maksudnya? Kata para ulama al-mustafu ala qiraati. Diberi pahala bila dibaca. Baca diberi pahala. Walau biduni ma'rifati ma'nahu, kata para ulama. Walaupun tak tahu apa makna Al-Quran, kalau kita baca tak faham apa pun, Allah beri juga ganjaran pahala. Kalau solat, para ulama sebut bergantung pahala diberi bergantung kepada khusyuk dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Nak khusyuk nak kena faham kan? Nak kena faham perbuatan kita, nak merasakan dalam hati kita yang kita ni seorang hamba, dan setiap bacaan kita nak kita tadabbur, barulah itu faktor untuk menarik khusyuk kita kepada Allah. Tapi Al-Quran dibaca walaupun tak khusyuk, tak faham, tak tahu apa, Allah beri ganjaran pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Bahkan pahala bukan sikit tuan-tuan. Bukan sikit banyak pahala. Bukan habis satu surah baru dapat pahala, tak? Kan? Habis satu ayat baru dapat pahala, tak? Diberi ganjaran pahala mengikut huruf.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang membaca alif lam mim alif 10 lam 10 mim 10 dia ikut mengikuti huruf tu, besar-besarnya kemuliaan Al-Quran, agungnya kemuliaan Al-Quran dan keagungan kebesaran seseorang terhadap Al-Quran tu mengikut keimanan, bergantung kepada keimanan. Macam mana dia nak merasai keimanan dia kepada keagungan Al-Quran? Melalui ilmu yang dia ada, kan? Melalui ilmu yang dia ada, melalui macam mana dia kenal Al-Quran. Al-Mutabu ala qira'atihi walau biduni ma'rifati mana, walau tak faham apa, kan? Tak kita baca ni lah, selepas dah balik ni sampai sekarang ni, berapa gerak sangat ayat yang kita faham semua. Itu pun faham secara umum saja, kan? Bukan dengan makna yang dikendaki. Nak kena tengok tafsir lagi, para mufassir tafsir. Sebab Quran tak boleh nak dipahami dengan sekadar umum macam tu, kan? Tak boleh nak dipahami sekadar umum. Dia nak kena bantu dengan ilmu-ilmu lain untuk memahami Al-Quran. Bukan senang untuk memahami Al-Quran, bukan senang untuk ditafsirkan Al-Quran. Bahkan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mentafsir dengan fikiran dia, faliya tabawwa ma'adahu finnar, disediakan tempat di neraka waliyal jannah. Bukan senang. Jadi dengan rahmat Allah, Allah yang mengetahui keupayaan hamba dia, Allah yang mengetahui kudrat hamba dia, bahkan kita yang bukan Arab ni, kan? Maka walaupun tak faham apa satu pun, tetap Allah SWT memberikan jalan pahala kepada orang yang membaca ini, masya Allah. Bikilah fi warihi, berbeza dengan zikir, berbeza dengan bikilah fi warihi dengan azkar, berbeza dengan zikir-zikir yang kita baca. Contohnya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kalimah tauhid la ilaha illallah, fa innahu la yusabu alaihi qari'uhu, yang tak digadari pahala dengan sengaja membaca, tak ada pahala. Tak sama dengan Al-Quran. Al-Quran baca tak faham, terus Allah gadari pahala. Tapi zikir tak, zikir tak. Kita zikir, kalau semata-mata zikir, Allah tak beri lagi pahala, kecuali illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan, kecuali dia tahu makna zikir, baru Allah berikan jalan pahala. Itu pun pahala dia baca dengan sebab dia faham, baru diberi pahala. Boleh ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau ijmalan, walaupun dengan secara umum. Contoh, kan? Contoh kata tadi, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan dia tak faham pun makna. Bahkan kalimah tauhid ni la ilaha illallah dalam pun, dalam makna dia, perbahasan dia dalam sekali, sehinggakan kalimah tauhid tadi merangkumi semua pembelajaran tauhid kita, kan? Yang kita untuk belajar sifat Allah, sifat Nabi itu termasuk dalam kalimah tauhid. Katalah dia tak faham apa yang dia baca, maka Allah, maka kata Tuhan kita ni tak diganjari lagi pahala. Kecuali kalau dia tahu dengan secara umum. Macam mana? Dia tahu yang kalimah la ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid untuk mengesakan Allah, baru Allah ganjari dia, ganjari dia dengan pahala. Sama juga dengan zikir-zikiran. Itu berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran walaupun tak tahu apa, tetap diganjari pahala. Sama lah juga wal ahadis, hadis-hadis yang kita duk baca, kita duk belajar, wabakil ulum ataupun ilmu-ilmu lain yang kita belajar, ilmu tajwid ke, ilmu tafsir sendiri ke, ataupun ilmu fiqh sendiri ke, yang tu baca saja tak ada lagi pahala. Baca saja tak ada lagi pahala. Pahala yang lain tu pahala lain. Pahala dia belajar tu pahala belajar.
pahala dia mengajar, yang tu pahala mengajar. Pahala dia menulis contohnya, buat penulisan, dapat pahala. Tapi semata-mata mujarab al-qira'ah, semata-mata membaca, Allah tak ganjari lagi pahala. Tak sebagaimana yang kita baca Al-Quran, walaupun tak faham apa, walaupun tak tahu apa cerita dia macam mana, tapi terus diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Aziz, Al-Quran, disifatkan Al-Quran Al-Aziz. Apa Al-Aziz? Al-Ladzi la nadhira lahu. Tak ada bandingan. Al-Quran tak ada bandingan. Al-Manuk minal taghyir, tak boleh orang nak ubah dia. Al-Tahrif, tak boleh orang nak menyelewengkan dia. Tak boleh orang nak memasukkan dia. Sebab apa? Lihifzillah. Kerana Allah telah janji-jamin dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran daripada penurunan dia, daripada pada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sehinggalah hari kiamat, maka Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menjadi mukjizat. Mukjizat macam mana? A'jaza usaha minal arab. Dia melemahkan pada penurunan dia zaman kafir Quraisy hari itu, ketika mana Quran turun pada kaum yang bahasa Arab dia bahasa yang sungguh tinggi peradaban bahasa. Kaum Quraisy kan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Quraisy dipanggil. Bahasa Quraisy ni terkenal dengan kepakaran bahasa. Bila Quran turun, terus semua pakar-pakar bangsa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah, tak boleh menandingi Al-Quran. Tak boleh nak menandingi. Sehingga kan ada di Darun Nadwa, dulu orang musyrikin Mekah, dia berkumpul di Darun Nadwa. Abu Jahal pun duduk situ, Abu Lahab pun duduk situ. Duk fikir macam mana nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ bila Quran turun mereka rasa satu benda yang ajaib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan lagi dengan semua masyarakat zaman Mekah pada masa itu mengetahui yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berguru dengan siapa-siapa orang pun untuk belajar bahasa. Lalu dihantar Walid bin Utbah. Walid bin Utbah, seorang pakar bahasa di kota Mekah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat diplomasi, orang kata buat diplomasi untuk dia berundur daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila diberi tawaran, Nabi senyap saja sallallahu alaihi wasallam. Habis bercakap, lalu Nabi membaca Al-Quran. Baca surah Al-Quran, terduduk dia. Walid bin Utbah ni pakar bahasa. Dan dia ni merantau jauh. Pernah merantau, pengalaman dia ke Syria, ke Dimash, ke Yaman. Nabi SAW bila baca, terduduk dia kata dia nak ikhtiraf bahawasanya apa yang dibaca oleh Nabi SAW tu bukan kalam manusia. Bukan kalam manusia. Manusia tak mampu buat kalam macam ni. Dia mengiktiraf, tetapi cuma dia tak beriman. Sehinggakan dia balik ke Darun Nadwa, dia sebut ke Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata apa yang disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh Muhammad itu benar. Dia kata benar. Sebab manusia tak boleh buat kalam macam ni. Tengoklah contoh. Bismillah katanya. Kita dah bincang hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dia mulai dengan pa kat depan. Kita baca ni tak rasa apa tu tuan-tuan. Marilah ayat mana pun, duk senyum macam tu je. Bacalah ayat mana. Tapi Arab ni sebab kefasihan dia, dia tahu selok-belok bahasa. Bila dia baca Al-Quran, dia kata Masya Allah. Dia kata Masya Allah, ni bukan malam manusia. Macam Bismillah tadi kan, dengan Ar-Rahmannya, dengan Ar-Rahimnya.
Ma'ana ar-Rahman tu apa, ma'ana ar-Rahim tu apa, Alhamdulillah tu apa, Alif Lam tu kenapa, kenapa dia letak kata nama, ya? Jadi dia rasa ajaib, tak ajaib kehebatan yang ada dalam Al-Quran. Pernah terjadi satu kisah yang terakhir. Pernah terjadi pada Imam Al-Asma'i rahimahullah. Kita ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Asma'i rahimahullah. Dia ni pakar bahasa. Dalam ulama Al-Sunnah wal Jamaah kita, dia pakar bahasa. Satu hari dia berjalan kat tepi jalan tu, dia jumpa dengan budak kecil seorang. Budak kecil ni, budak perempuan kecil, bercakap bahasa Arab, tata kalam, dengan fasal, tata dengan fasal, tinggi bahasa. Lalu fatah ajabah min fasal hatta, dia masih tak ajab. Masya Allah, budak yang kecil ni boleh bercakap, dia tahu apa bahasa Arab dengan fasal. Lalu dia kata ke budak tu, saya rasa kagum dengan wahai budak. Dah azan? Bila dia rasa kagum, lalu budak tu kata, kenapa kamu tak tengok? Tak tengok ada yang lebih fasih lagi daripada kalam saya tu lah, dalam ayat Al-Quran. Lalu budak tu membaca ayat Al-Quran, dan dalam ayat Al-Quran tu dia tengok dengan kefasihan Al-Quran tu, dia sendiri pun rasa takjub yang dikeluarkan oleh budak itu. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati dan diberkati Allah, saya rasa cakap tulang, mudah-mudahan sedikit yang kita dengar, sedikit yang kita ambil penting barang menjadi satu noktah dalam iman kita, untuk kita mencintai lebih dari Al-Quran. Dia tak mungkin orang tu mendakwa dia boleh mencintai Al-Quran, tetapi dia tak mengenali Al-Quran. Nak kena makrifah juga, nak kena mengenali juga Al-Quran, bagaimana penurunan dia, bagaimana kehebatan dia, bagaimana kemuliaan dia. Dan nak pernah belajar juga uslub-uslub, cara-cara ayat dalam Al-Quran, supaya bila kita baca, kita rasa yang Al-Quran ni memang sesuatu yang hebat. Bahkan kata setengah ulama yang terakhir, kesempurnaan iman mutawakifun ala ilmil balagh. Kesempurnaan iman seseorang tu bergantung kepada faham dia, faham dia sungguh dengan Al-Quran itu sendiri. Saya rasa cakap tulang yang secara tersilap, saya mohon maaf. Yang baik ini disandarkan kepada Allah SWT. Yang terkurang dan juga terkurang, kita sebagai seorang hamba, apabila kita berhidayah.